Santi, kamu memang tidak ada duanya. Wajahmu tetap cantik seperti dulu. Membuat aku tidak bisa lupa akan peristiwa yang pernah kita alami. Masuk. Hai, Pi. Belum tidur? Nggak bisa tidur lagi nih. Kenapa sih? Bagaimana pesta ulang tahunnya? Rame? Wah, lumayan, Pi. Rame lagi. Pi, saya buatin susu, kita ngobrol ya. Gak usah, Ton. Papi sudah ngantuk. Papi mau tidur dulu ya. Baiklah, Pi. Kalau udah ngantuk, tidur aja. Good night, Pi, ya. Have a nice trip. Santi, mungkinkah impianku akan jadi kenyataan? Lagi ngapain, Win? Mau ke ruangannya Pak Muhtar. Pak Muhtar lagi keluar meeting. Ya udah deh. Emang ada apa sih? Ini menyerahin desain ruangan hotel yang baru. Kasih aja ke saya. Ntar kalau bos pulang saya kasihin deh. Iya deh. Ya. Oke. Okay. Makasih ya, Fer. Selamat siang, Santi. Siang. Kamu nggak nyuruh saya masuk? Enggak. Nggak usah, Muhtar. Kenapa enggak? Kamu ini selalu bikin susah saya. Susah apa? Apa kata tetangga nanti, Muhtar? Kalau kita tidak bisa ketemu di sini, terus kita mau ketemu di mana? Oke, kalau begitu. Bagaimana kalau kita ketemu di kampus? Pada jam seperti sekarang ini, oke? Okay? Di kampus. Kita kan bukan mahasiswa lagi. Kenapa mesti di kampus? Santi, saya kepingin ketemu di tempat di mana dulu kita sering ketemu. Dan kita berpisah. Oke. Tapi kamu janji, jangan kesini lagi. Baik. Jangan lupa, Santi. Saya tunggu kamu besok di kampus. Ya? Anda mau pulang? Iya. Yuk, nggak usah takut-takut. Tapi nggak keluar ongkos kan? Nggak, gratis. Yuk. Makasih ya. Loh, kamu nganawarin saya masuk dulu? Ntar aja deh, soalnya mama saya suka cerewet sih. Udah,
Kamu telepon dulu deh. Oke deh, yuk. Yuk. Hai, Ma. Hai. Udah pulang? Ma, kenalin. Ini Anton. Oh, sore, Tante. Sore. Maaf, Tante. Saya mengantar Winda pulang. Oh, nggak apa-apa. Yuk masuk. Ayo masuk. Ayo, silakan duduk. Kok bisa bareng, Win? Memangnya satu kantor? Enggak, Tante. Saya habis dari kantor papi. Kebetulan gedungnya sama. Terus saya melihat Winda mau pulang, saya menawarin untuk pulang bareng. Saya sendiri sih belum kerja, Tante. Maksudnya masih nganggur? Saya musisi, Tante. Setelah saya habis kuliah, ternyata saya lebih suka main band daripada kerja di kantor. Orang tua kamu nggak keberatan tuh? Papi sih nggak pernah menuntut saya harus jadi itu, jadi ini. Semua terserah saya, Tante. Kalau Tante boleh tahu, orang tua Na Anton usahanya apa ya? Kontraktor, Tante. Namanya PT Karya Indah. Loh, itu kan kantornya Winda. Oh, kamu kerja di situ juga? Iya. Saya pikir di kantor lain. Memangnya papi kamu di bagian apa? Papi saya direktur utamanya. Namanya Mukhtar. Tante kenal? Jadi Na Anton anaknya Mukhtar? Iya, Tante. Saya anak satu-satunya. Kom bilang saya akan mendapatkan segala yang saya mau waktu kepala saya benturan sama kepala kamu. Dan itu tandanya saya beruntung. Saya nggak nyangka kalau kamu masih ingat itu semua. Pantes, papi kamu pernah ngajak saya makan siang. Terus dia bilang dia punya anak laki-laki yang sebaya sama saya. Ternyata saya salah paham sama maksud papi kamu. Kamu jangan geer dulu. Papi saya sudah lama tidak melihat wanita lain sejak mami saya meninggal. Tapi saat ini kelihatannya dia sudah menemukan seseorang yang sangat istimewa baginya. Saya senang mendengarnya. Kamu setuju kalau orang tua kamu menikah lagi? Tentu dong. Emangnya mama kamu gak mau menikah lagi? Enggak pernah. Papa gak akan pernah setuju. Ayo diminum, Anton. Oh iya, Tante. Terima kasih. Ma? Winda suka loh sama Anton. Kelihatannya dia anak yang baik. Mama juga senang. Apa ini bukan suatu kebetulan? Winda diterima kerja di kantor papinya. Hidup ini penuh dengan kebetulan seperti itu. Tapi Ma, kayaknya Anton berpikiran sangat modern. Masa dia mau papinya menikah lagi? Banyak orang seperti itu, Winda. Kalau Winda menikah sama Anton, dan pada suatu hari dia meninggal, Winda nggak akan menikah lagi. Sama seperti Mama. Jadi kamu gak mau seseorang mengambil tempat papamu dalam hidup Mama? Enggak. Winda akan merasa sakit hati dan merasa kehilangan Mama. Mama.
Winda, percaya deh, Mama tidak akan pernah menyakiti hati kamu. Winda sayang Mama. Mama juga sayang kamu. Bagus. Desain-desain kamu bagus. Saya rasa kamu bisa mulai untuk mendesain Hotel Casablanca. Selamat, Winda. Terima kasih, Pak. Sekarang saya mau pergi. Ada rapat di luar. Tolong bilang sama Vera, saya akan kembali ke kantor setelah makan siang nanti. Iya, Pak. Oke. Santi, saya senang kamu datang ke sini. Saya harap ini terakhir kali kita ketemu. Loh, kenapa? Kamu tahu, anak gadis saya Winda dan anak kamu Anton, mereka saling akrab. Muhtar. Muhtar, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dari mana kamu tahu keakraban anak-anak kita? Kemarin sore Anton datang ke rumah mengantar Winda. Saya baru tahu kalau Anton itu anak kamu. Rupanya mereka sudah saling akrab. Kamu suka mereka akrab? Kenapa tidak? Saya tahu kamu orangnya baik. Sudah tentu anakmu pasti baik. Kenapa kamu mesti ngomong begitu? Kamu kan tahu, dari dulu saya selalu memikirkan kamu. Tidak mungkin, Muhtar. Tidak mungkin hubungan kita diteruskan. Saya tidak akan menghancurkan kebahagiaan anak saya. Jadi kita mesti berkorban lagi untuk anak kita. Santi, dulu kita pernah berkorban demi orang tua kita. Dan apa mesti sekarang kita berkorban demi anak kita juga? Cinta penuh pengorbanan, Muhtar. Tapi kali ini, biarlah Anton dan Winda yang berkorban untuk kita. Nggak mungkin mereka mengerti pengorbanan kamu minta. Mereka masih muda. Biarkan mereka menjalani hidup masing-masing. Sekarang saya harus pergi. Kalau kita ketemu nanti, saya akan menjadi ibunya Winda, dan kamu akan menjadi ayahnya Anton. Mudah-mudahan suatu saat nanti, kita akan menikahkan anak kita. Santi. Sudahlah, Muhtar. Malam, Pin.
Kamu tidur. Pi. Papi. Pi. Papi. Pi. Papi. Papi. Halo, halo, Dokter Haryono, dengan Anton. Tolong segera ke rumahnya Pak Mukhtar, dok. Papi pingsan. Papi. Bagus sekali. Saya rasa ini cocok untuk desain saya. Win? Oh, maaf. Loh, Anton ada apa? Tolong segera ke ruang rapat. Semua kalian sudah menunggu di sana. Baik. Maaf, Pak. Berhubung ada rapat mendadak, untuk selanjutnya saya akan minta Vera menghubungi Bapak. Oke. Terima kasih. Permisi. Selamat siang, saudara-saudara. Selamat siang. Saudara-saudara, terima kasih atas kehadiran. Saya di sini akan menyampaikan berita sedih kepada Anda semua. Pak Mukhtar, ayah saya semalam terkena serangan jantung yang cukup mengkhawatirkan. Dan demi kelancaran usaha kantor, saya dimintakan untuk mengurusi kantor ini. Saya tidak begitu paham tentang bisnis interior design. Oleh karena itu, saya mohon bantuan dari Anda yang telah lama bekerja di perusahaan ini. Seringlah ketok pintu saya dan janganlah segan-segan untuk membicarakan masalah Anda. Saya sekarang harus ke rumah sakit dan untuk sementara ini, saya percayakan pada Nona Winda untuk mengurusi kantor ini selama saya tidak berada di tempat. Terima kasih. Win, sepertinya Pak Anton lupa ya kalau saya itu sekretarisnya Pak Mukhtar. Dan selama ketidakhadirannya, bukannya saya yang harus bertanggung jawab atas kantor ini, ya kan? Si vitamin saja, ya. Seperti tadi pagi. Baik, dokter. Oke. Okay. Gimana, dok? Denyut jantung papi sudah normal kembali. Cuma saya lihat kondisinya masih lemah. Tapi kalau Anton mau bawa pulang, boleh. Tapi ada yang merawat siang malam. Kalau gitu kami akan menyewa seorang perawat. Maksudnya begini, bukan perawat biasa. Maksudnya? Pak Mukhtar ini kan orang yang tidak mudah sakit. Dia cuma ada masalah pada jantung. Jadi beliau hanya membutuhkan perhatian dan perawatan. Sayang, mami kamu sudah meninggal. Padahal saat-saat semacam ini, beliau sangat membutuhkan seseorang yang bisa merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ada sih seseorang yang saya bisa mendapatkan bantuannya. Dan dia seseorang wanita yang sangat lembut. Ya, baik. Jadi begitu,
Kita harapkan beliau nanti akan mendapatkan perhatian dan dengan demikian kondisinya akan menjadi lebih baik. Dan yang terpenting, papi kamu tidak diperlakukan seperti pasien biasa. Oke, saya akan mencoba menemuinya dan akan kembali secepatnya. Iya, biarkan papi istirahat ya. Fer, untuk bahan yang coklat muda, kita pesan 350 meter. Oke. Kalau untuk kordennya berapa ya? Vera, bisa tinggalkan kami sebentar? Win. Gimana keadaan papi kamu? Alhamdulillah, kondisinya sudah makin membaik. Saya boleh jenguk papi kamu? Tentu, tapi saya mempunyai masalah. Ada apa? Win, kamu kan tahu saya suka sama kamu. Dan setelah saya bertemu dengan mama kamu, saya senang melihatnya. Mama kamu baik. Anton, mama saya juga berpikir kamu dan papi kamu orang yang sangat baik. Tapi kamu ada masalah apa? Saya nggak tahu gimana cara ngomongnya. Dan saya nggak mau kamu salah paham sama saya. Ada apa sih sebenarnya? Dokter Haryono yang merawat papi saya bilang bahwa papi saya membutuhkan perhatian khusus dari seorang wanita yang bisa membantunya. Agar papi berhasil mengatasi kondisinya. Kamu mau saya yang merawat papi kamu? Saya tidak berpikir begitu, Winda. Saya berpikir tentang mama kamu. Ngomong-ngomong, mau nggak ya mama kamu kalau saya mintakan bantuannya untuk merawat papi? Kenapa saya nggak mikir ke situ ya? Kalau gitu, kamu mau menyampaikan hal ini kepada mama kamu? Soal keuangan rumah tangga, biar kami yang ngurus. Nggak ada masalah dengan keuangan kami. Oke, saya harapkan jawaban kamu malam ini. Bisa kan? Kalau mama kamu menolak, terpaksa saya mencari perawat. Mama nggak akan menolak, percaya deh. Soalnya saya tahu mama tuh orang yang sangat bijaksana. Pokoknya, enggak. Mama juga khawatir dengan penyakitnya Pak Muhtar. Tapi kalau mama menjadi perawatnya Pak Muhtar, enggak mungkin. Mama kenapa sih? Winda nggak pernah ngelihat mama menolak permintaan bantuan orang lain. Kenapa sekarang mama nggak mau bantu bos Winda sendiri? Karena mama punya alasan sendiri. Mama, ini permintaan pertama dari Anton. Winda sudah bilang kalau mama senang sama tugas ini. Apa mama nggak sadar kalau Anton sangat berarti buat Winda? Mama juga tahu Anton anak yang baik. Tapi kalau untuk merawat papinya... Tidak deh, Ma. Kalau mama memang nggak mau bantu, biar Winda yang akan bilang sama Anton, Winda akan merawat papinya sampai sembuh dan kembali bekerja. Lantas, bagaimana dengan karir kamu? Kenapa mama mesti khawatir? Winda rasa mama udah kehilangan perasaan mama. Winda, kamu memang pintar ngomong. Tapi ingat kata-kata mama. Suatu hari nanti, kita berdua akan menyesal karena pembicaraan ini. Selamat malam, Ma. Apa aku ada di surga ya? Apa sudah mati? Saya tidak nyangka kamu ada di sini. Santi, tolong genggam tangan saya. Dan katakan pada saya bahwa saya tidak bermimpi.
Sudahlah, Muhtar. Jangan bercanda. Kamu dari dulu memang pintar. Begitu kamu tahu bahwa kita tidak akan pernah ketemu lagi, kamu menyuruh anak kamu supaya saya ke sini dan merawat kamu di sini, iya kan? Tidak. Itu tidak benar, Santi. Pokoknya saya ke sini karena anak saya. Karena dia menganggap kamu sebagai calon mertuanya. Dia menginginkan kamu betul-betul sudah sembuh dan kembali bekerja. Dan suatu saat nanti bisa menikahkannya dengan Anton. Oke, Santi. Tapi kamu jangan cepat-cepat menyimpulkan itu. Siapa tahu anak saya Anton menyukai gadis lain. Ataupun anak gadismu. Sudahlah, nggak usah diteruskan. Tapi ingat, Muhtar, yang penting kamu jangan membuat masalah untuk anak-anak kita. Ingat itu. Iya. Saya memang sudah tidak berdaya lagi. Tapi kamu juga mesti ingat. Saya akan berusaha menundukkan hati kamu selama saya masih hidup. Baik. Sekarang saya akan memeriksa temperatur badanmu dulu. Suhu badan saya pasti akan tinggi. Karena sikap kamu itu. Santi, Santi. Seandainya setiap saya bangun tidur kamu ada di sisiku, pasti penyakitku ini akan cepat sembuh. Winda, setelah beberapa hari saya kerja di kantor papi, rasanya saya mulai senang. Jadi kalau papi kamu udah sembuh, kamu mau tetap bekerja di kantor? Boleh nggak? Kok tanya saya sih? Itu kan harus keputusan kamu sendiri. Oke, tapi saya juga mau tahu dong gimana pendapat kamu kalau saya terjun langsung ke profesi ini. Boleh juga. Selamat malam, Om. Malam, Binda. Kalau gitu saya pulang dulu. Mudah-mudahan saya besok bisa kesini lagi. Baik, Santi. Mari, Om. Ayo, dadah. Makasih, Tante. Iya. Gimana, Pi? Baik kan? Oke. Gini, Pi. Sekarang saya akan mempelajari bisnis papi. Oh ya. Itu ide yang bagus, Tom. Tapi kamu mesti harus menyadari bahwa studi dan perkawinan tidak akan mungkin bisa berjalan beriringan. Siapa yang mau kawin, Pi? Gini, Pi. Gimana kalau saya lebih mendalami tentang interior design? Itu tidak sulit buat kamu. Kamu orang yang punya bakat seni. Kamu seorang seniman. Kamu tahu, Ton, bahwa segala interior desain adalah ritme. Ritme. Baiklah, Pi. Saya akan segera mengambil kelas semester ini. Bagus. Kalau perlu secepatnya. Dan papi bangga sekali kamu sekarang mau mengikuti jejak papi. Baiklah, Pi. Istirahat ya. Good night, Tom. Good night, Pi.
Papa, rasanya Winda sedang jatuh cinta. Anton nama cowok itu. Anak Pak Muhtar, bos Winda sendiri. Winda harap Papa setuju dengan pilihan Winda. Winda? Ada apa, Ma? Pak Muhtar pingsan. Dokter Aryono bilang besok membawa ke Singapura untuk konsultasi dokter bedah-bedah di sana. Anton bilang Mama supaya ikut. Mama harus ikut kalau Anton kepingin Mama ikut. Tapi... Ayo, Ma. Halo. Kamu bikin kaget aja. Sorry. Gimana keadaan papi kamu? Dokter sana bilang papi mungkin harus menjalani operasi jantung. Sekarang ini mereka sedang melakukan beberapa tes-tes medis terhadap papi. Tapi papi kamu baik-baik aja kan? Ya, agak lumayan. Untung mami kamu ikut. Dia banyak membantu. Oh ya, kamu tahu nggak? Aldo sama Sari mau menikah minggu depan. Oh ya? Si Aldo menikah? Iya. Kita kapan? Ada-ada aja kamu. Ngomong-ngomong, nanti malam mereka ngundang kita makan malam di rumahnya. Ya, cuma kita sama keluarga mereka aja yang diundang. Kamu mau kan? Mau dong. Yuk kita jalan. Ayo. Hai. Gimana bisnis kamu? Sukses. Di Hong Kong dan Singapura, saya dapat kontrak dari hotel. Tuh kan saya bilang apa? Desainnya Winda tuh bagus-bagus. Bener kan? Gimana? Dia sudah bikin desain-desain yang baru? Belum. Dia punya masalah sama keluarganya. Pak Mohtar masuk rumah sakit. Kena serangan jantung. Sekarang ada di Singapura. Jadi, Anton sekarang yang mengendalikan usaha bapaknya. Dan masa romantisme Anton dan Winda kayaknya udah mulai nih. Romantisme itu jelek untuk seorang seniman. Kalau si Winda sudah mulai memikirkan Anton, maka segala waktunya akan hilang untuk melayani dia. Dan untuk Winda sulit menghasilkan desain-desain yang bagus lagi. Jadi, kita harus hancurkan masa romantisnya. Gimana caranya? Kamu kan seorang perempuan. Apa kamu tidak tahu caranya bagaimana mengambil perhatian seorang pria? Tapi Anton lain orangnya. Dia serius. Bikin dong dia ragu pada dirinya. Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi kaum wanita kan tahu gimana bikin skandal. Ada ide? Apa? Nanti saya bilang. Pulang dulu ya. Winda sayang, mama kamu sudah kasih tahu nama Romeo-nya. Romeo? Belum, Tante. Mau Tante kasih tahu? Ibu Yayu, sebaiknya jangan dibicarakan soal itu lagi. Itu kan masa lalu. Iya, Tante. Itu kan udah masa lalu. Beraninya kamu bicara seperti itu ke calon mertuamu. Belajarlah menghormati orang yang lebih tua. Maafkan saya, Tante. Saya nggak bermaksud begitu kok. Bagaimana kalau kita ngopi-ngopi dulu ya? Saya pikir lebih baik begitu. Kamu mau langsung pulang, Men? Saya belum mau pulang sebelum kamu menceritakan ide kamu. Oh iya. Mulai sekarang, kamu harus telepon Winda terus-menerus, sesering kamu bisa. Anggap aja kamu seorang mahasiswa kesenian yang jatuh cinta sama dia
Dan sekarang kamu menuduh dia memutuskan hubungan sepihak. Karena Winda sudah ketemu cowok yang tampan dan kaya. Seperti Anton inilah. Ide yang brilian. Tapi, saya harus pakai nama apa ya? Gimana kalau kamu pakai nama Tama? Tama? Tama, darling, Tama. Nama yang bagus kan? Iya, kamu memang hebat. Santi, makan siang kita sudah siap, Santi. Santi? Mutar, apa-apaan kamu? Kalau kamu sudah bisa mengangkat makanan, berarti kamu sudah sembuh. Buat apa kamu pura-pura menjadi seorang pasien yang kena serangan jantung? Sudahlah, kita makan dulu, Santi. Saya sengaja memesan makan siang ini untuk kamu. Ayo. Ayo makan, Santi. Muhtar, kalau kamu sudah sembuh, kita pulang saja ke Jakarta. Kasihan Winda sendirian di sana. Tidak. Sekarang Winda tidak sendirian lagi di sana, Santi. Winda di sana ada Anton. Justru yang sendirian di sini adalah saya, Santi. Santi, walaupun kita berbeda kamar, tapi kita saling berdekatan, Santi. Itu yang membuat saya bahagia. Kenapa kita nggak berteman saja sih? Supaya kita bisa ketemu terus. Santi, kalau boleh saya jujur, saya ingin sekali menjadi kekasihmu, Santi. Ada apa, Fer? Halo? Halo, Winda. Apa kamu masih ingat dengan saya? Saya Tama. Tama? Ada perlu apa ya? Saya tidak bisa melupakan kamu, Winda. Kamu kan pacar saya waktu di Akademi Kesenian. Maaf, salah sambung. Begini, Win. Saya kesini mau tanya tentang desainnya lobi Hotel Casablanca. Aduh, maaf. Saya belum selesain. Lagi banyak pikiran. Oh, saya tahu. Pasti tentang Pak Mukhtar di Singapura, kan? Sama Pak Anton yang bikin kamu sibuk itu, kan? Bukan itu masalahnya, Fer. Winda. Kita makan siang, yuk. Aduh, maaf, Anton. Saya nggak bisa ninggalin tugas-tugas saya. Halo? Halo, tolong sampaikan kepada Winda. Saya menunggu makan siang di kafe. Dengan siapa, nih? Dengan Tama. Pacarnya Winda. Kenapa kamu tidak temui Tama untuk makan siang? Saya yakin kamu tidak terlalu sibuk untuk dia. Anton, tunggu. Anton! Halo? Hey, dengar ya. Saya nggak tahu siapa Anda. Tolong jangan ganggu saya. Tama itu siapa sih, Win? Mana saya tahu. Untuk kita. Oh iya, telepon kamu yang kedua tadi benar-benar tepat waktunya. Soalnya pas Anton yang ngangkat.
apa reaksi dia? Dia marah. Terus dia kasih teleponnya ke Winda, terus dia lari keluar ruangan. Setelah itu, apa yang terjadi? Teleponnya dibanting sama Winda. Ya, abis itu dia ngelarin sketsanya. Ide kamu memang jitu. Oh ya, kalau kamu pengen lebih banyak dapat desain-desainnya Winda, kamu harus sering-sering telepon dia, ya? Tapi, V, sejak Anton menggantikan posisi ayahnya, sikap kamu terhadap saya menjadi dingin. Ah, ngomong kosong. Kamu itu laki-laki idaman saya, Omen. Jadi, kamu tidak akan membuat skandal dengan Anton? No way. Terus, kapan kita menikah? Kenapa kita mesti buru-buru? Lebih baik kita konsentrasi dulu ke bisnis. Soal nikah, kita kan masih punya banyak waktu, oke? Okay?